kan. Nih, buba udah jadi nih, Ma. Oh iya, ini benar. Yang satu udah selesai, udah selesai belum hasil make up-nya? Udah sampai udah mana nih, buba? Gue cantik. Ini ala-ala Fan Bingbing karena mukanya oriental gitu, mirip Fan Bingbing tapi agak gelap dikit karena tinggal di Indonesia. Fan Bingbing. Iya, jadi ala-ala Fan Bingbing. Kalau istri aku lihat tanpa make up-nya dia udah cantik. Cantik. Iya, aku make up-an. Ya make up dong, kalau syutingnya make up. Tapi kan kamu cantik dari hati, enggak usah make up di rumah. Make up sweet banget loh kalau di rumah. Iya. Kalau buat orang yang gemuk itu mukanya agak lebar, terus mensiasatinya seperti apa? Maaf ya, contoh Deborah ini kan dari kalau ini minimalis, ini badannya maksimalis. Sebenarnya maksimal. Sebenarnya kalau kayak Deborah gini. Ada nggak menyiasatinya gitu, Mbak? Mungkin dari bentuk. Ini tembok dari mana sih? Gua nggak bisa lihat mereka berdua. Ini kan proporsi kepalanya lebih kecil dari badannya kan. Jadi dijelasin gitu terus ya. Lebih baik jangan diginiin karena akan membuat kepalanya terlihat lebih kecil lagi dan badannya menjadi lebih besar. Jadi siapain? Jadi siapain? Kita harus buka rambutnya. Oh. Beyonce gitu ya. Ya kalau di sini Marita ya, Marita Sugiarto, bukan Mamirita. Tapi kan memang banget. Ya, jadi kan ini mungkin kayak model-model orang-orang yang di sana kan yang ada yang kulitnya kayak gini, terus rambutnya kayak gini kan juga ada yang biasanya badannya gede tapi bisa didandanin tuh cantik ya, juga. Iya, didandanin cantik, tapi dandan pun sebenarnya cantik. Matanya, pipinya gitu ya. Cantik loh. Ya matanya, pipinya ada. Kalau didandanin pasti. Asal tahu triknya, bener nggak? Iya, triknya mungkin lebih banyak kita bermain shading agak banyak. Banyaknya tanda kutip shading, ya. Iya. Jadi kalau wanita, langsung cobain dong. Kalau kalian yang memang perempuan, mau memang berbadannya langsing atau agak-agak. Tetap ada triknya. Karena perempuan itu dilahirkan untuk menjadi cantik. Benar, apapun itu pasti cantik. Kayak Dewi Persik cantik. Poatik sudah berumur tetap cantik. Mami udah jadi nenek-nenek. Tetap cantik. Ya. Kalau menurut Poatik, arti kecantikan apa sih? Penting nggak buat seorang wanita banget. Cantik? Penting banget. Apalagi kita apa di dunia entertain juga. Ya. Penting banget. Penting banget ya. Kalau menghantar kayak... Kalau Poatik sama Dewi Persik, sampai rela ngeluarin uang berapa banyak untuk mempertahankan kecantikan atau membuat diri kalian tetap cantik? Cantik. Ya tanpa batas ya. Jadi kalau miliar juga kalau ada duit gak apa-apa? Ya gak sampai sejak kemampuan kalau laku sih. Maksudnya tanpa batas di sini itu kita harus sadar diri bahwa apa yang memang harus diperlukan untuk muka kita. Kalau sekiranya terlalu berlebihan kan juga gak bagus. Iya, itu untuk perawatan luar. Kalau untuk perawatan dalam ya balik lagi kepada hati kita. Selama kita selalu positif, mau perawatan seperti apa, negatif, mau perawatan seperti apapun, tetap gak keluar, gak terpancar karismanya. Jadi ingat, tetap harus bagus ya. Betul. Kayak Memse cantik, dia gak perlu perawatan. Perawatan ya pasti gimana pun juga, kita kan makin lama makin tua ya. Perawatan itu penting. Makin tua malah harus lebih perawatan dan, ya. Dan perawatan itu gak akan ada habisnya kalau memang kita mau benar-benar bagus. Makanya kan dibilang tadi tanpa perawatan. Siapa nih perawatan apa aja? Ada perawatan. Dewi Persik, ini perawatan. Oh ini lagi perawatan apa nih? Oh itu waktu zaman dulu banget ya. Kayaknya lagi diapain tuh? Disuntik? Itu di termage. Di termage itu biar apa? Di termage itu jadi pembentukan contouring. Misalkan kita gak mau cabi, kita bisa bikin di model shift. Ya kayak gitulah semacamnya, mau kayak gimana, mau pipinya di sini ada di sini. Sakitnya tuh? Enggak sakit. Ini yang terbaru termage. Oh ini bagus, dibentuk gitu ya? Iya. Jadi dari awal ini fasenya sampai ini sebelum dan sesudah. Ya untuk perawatan lebih intens lagi. Ada Bang Ipul. Ada Bang Ipul di belakang. Ini disulam. Ini disulam. Waktu itu ketika Bang Ipul disulam juga. Iya sulam bibir. Bang Ipul. Sama dong kita. Iya. Kembar. Kalau ada yang bilang di Persik sama Poatik operasi plastik. Ya. Kalian pernah operasi plastik atau takut atau memang pernah? Saya nggak pernah operasi plastik ya. Saya memang perawatan ya. Saya perawatan. Perawatan. Jadi kalau misalkan operasi plastik itu, kalau menurut saya pribadi, saya nggak berani. Tapi kalau perawatan itu semakin kesini itu akan semakin mudah. Betul. Kalau Poatik itu operasi plastik karena dibuang silikon. Jadi ngebuang silikon operasinya bukan mempercantik. Iya. Zaman dulu ngebuang-buangin silikon. Iya. Gak pernah kita ngeluarin silikon. Juga. Aduh nggak usah diomongin, ntar sombong amat. Sombong amat. Gitu ya, gitu.
ya kan. Kalau enggak kan udah kayak nenek lantip, iya, kita dulu bukan pada ngedoyok ya. Tapi gimana nunggu lagi ntar operasi lagi. Iya, habis emang ini nunggu terus, ini udah nunggu lagi nih. Ntar kalau udah gede buang lagi. Tiba-tiba nongol di sini gede buang lagi gitu. Makanya ini pembelajaran yang mah buat kita-kita ya. Untuk seluruh wanita yang di Indonesia deh, kalau mau cantik, yang nomor satu sih kalau menurut Empo cantik itu adanya di hati, bahasa kerennya inner beauty. Tapi kalau ini Po Ati kan udah terlanjur nih, iya kan? Jadi ngebuang, judulnya nyesel, Po Ati. Jadi ini pembelajaran ya, sharing supaya yang di rumah itu pada tahu. Itu juga ada pasti kan ada plus minus semuanya. Betul. Tuh kan perawatan itu ada plus minusnya, betul ya? Enggak, kalau perawatan itu sayang, perawatan tidak mengubah bentuk. Oh enggak, maksudnya ini, ya benar. Ada plus dan minusnya. Okay. Nanti kita lihat hasil touch up make up. Ini nggak perlu operasi plastik, tapi di touch up make up langsung oleh Bumba Alfian, Magic. Rizka ya namanya ya. Magic. Keja dan Deborah. Kita lihat kecantikannya. Jadi nggak perlu yang namanya operasi plastik. Sebenarnya kalau dengan make up yang benar itu bisa merubah bentuk muka itu sesuai yang kita mau. Okay. Nah ini DP katanya punya lagu baru judulnya Pokemon ya. Lagu Mangsa buat si Raffi Ahmad. Dewi Persik cerita sama aku, gara-gara tadi dia pilih si Coco Johnson, ternyata Dewi Persik itu ada yang marah lagi deket sama, gue liat handphonenya namanya AA. Iya. Udah ngomong aja. Gisi apa marah katanya. Oh jadi kamu pilih dia, emang kamu masih ada hubungan? Enggak kok, aku gak ada hubungan AA. Ini lagi nonton nih. Apa dulu lo makanya. Ah, siapa sih ini? Ah, Gatot Hakim nih. Ah, ini siapa? Namanya A doang. Ya, pokoknya laki-laki lah, bukan perempuan. Ya, sesapa dong. Ah, cari panggilannya. Ya, selamat syuting ya, sayang. Semangat. Warti! Oke, Dewi Persik. Pokemon! Ini buat Raffi Ahmad. Oh, yang menyanyi adalah Dewi Persik tapi dari hati Manson. Oh gitu. Oke. Okay. Ada video klip ya? Iya. Pokemon tuh apa sih? Pokemon tuh pokoknya montok, pokoknya. Pas banget istri aku dong montok. Iya, tapi dia masih lirik-lirik perempuan lain. Kita kasih. Oh, yeah.